subscribe, like, comment, and share. Nah, kemarin juga saya baru ngambil Gibson ini nih. Nah, ini nih. Ini Gibson Les Paul Standard tahun 97. Gimana ya? Enaknya. Oh, ini yang baru ngambil tuh ya? Ah, yang kemarin beberapa hari yang lalu. Harganya juga ada iniannya. Nah, ini nih. Ini biar saya selimut, Bos. Oh, alat saya juga pakai. Ini selimut tuh. Beda kalau gitar baru, perangkatnya beda. Gitar bagus tuh beda. Tuh, ini Gibson. Gibson standar. Ini one piece apa solid nih ya? Ini kalau ini kan tahun 97. Nah, Gibson itu kan kalau Gibson tahun 90-an itu kan apa ya, era keemasannya Gibson yang kedua. Yang pertama kan tahun 1950-an lah. Tahun 1950-an itu banyak yang paling banyak dicari itu. Oh, yang tahun 50-an itu. Ah, tahun 50-an. Cuman jarang banget yang punya. Nah, tahun 50-an itu. Terus yang keduanya ya tahun 90-an itu, dari tahun 90 sampai tahun 2000 awal lah. Tahun 2000 awal. Kayak contohnya inilah. Ini tahun 97. Dia masih solid body ya. Solid body, itu full bodinya, enggak ada chambernya. Kalau yang sekarang-sekarang itu kan dia ada bolongnya. Iya. Di dalamnya itu. Jadi kopong gitu. Iya. Karena untuk mengurangi si bobot itu sendiri gitu kan, lumayan berat lah, paling 5 lagu juga udah pegal nih kalau main di panggung gitu kan. Ini warna Honeybus. Apalagi ya, nah kalau boleh tahu ini harganya berapa? Ya sekian lah. Tapi bukan replika ya? Bukan ya? Bukan. Kan banyak yang bilang itu ori apa awet gitu. Banyak yang nanya gitu. Ini ya alhamdulillah original lah. Kalau misalkan teman-teman beli gitar, hunting gitar itu kan COD gitu ketemu, ya bongkar aja dalamnya. Oh. Bongkar gitu. Kalau misalkan kemarin saya bongkar ini ya, pick up-nya juga masih asli ya. Ada apa namanya? Grafir Gibson-nya di dalamnya. Ini juga sama, ada grafir Gibson-nya. Terus si potensionya juga merek Gibson semua gitu kan dalamnya. Sampai saya buka Strasser-nya juga ya masih original semua, belum ada yang diganti. Fretnya juga masih lumayan lah. Nantilah kita bisa review nih gitarnya. Ya harganya kisaran 25 sampai 30-an lah. 25 sampai 30. Terus saya liatin yang ini aja ya, yang apa namanya, yang famous aja, famous lah gitu ya. Nah ini ada Gibson juga nih. Ini Gibson SG. Gibson SG. SG itu konon katanya solid gitar. Kalau Gibson yang Les Paul itu kan identik sama Slash ya, Jimmy Page, terus apa lagi, Gary Moore. Nah ini Gibson SG nih. Ini tahun 2010. Tahun kategorinya tahun muda lah. Di atas tahun 2000. Ini kan yang pakai banyak juga sih di Indonesia, mungkin EET banget lah, EET tuh. Eben Eben lebih. Eben lebih. Cocok.
Bahkan kemarin saya lihat Gugun juga Gugun pakai SG dia, pakai ini gitar gini juga. Sela Kotak juga punya beberapa ini. Ada berapa dia? Punya banyak lah, lebih dari 3 kalau nggak salah. Terus kalau dari musisi dunianya ya Angus Young, ACDC. Ini Angus Young banget lah, ACDC bang. Ya bobotnya lebih ringan daripada yang Les Paul. Hey guys, sorry, bukan replika ini. Kalau replika ini dari neknya udah ketahuan bro. Nah ini solid ya Kang ya. Biasanya kan apa sambungannya ada di sini atau di sini kan gitu. Kalau ini emang solid ya. Ya solid gitar SG. Makanya SG bos, kan saya nggak ngerti kalau ngomongin viola, cello baru ya. Oh. Ini tahun 2010 ada itu ya kan, Gibson apa namanya Made in USA tahun ada 2010 nya. Harga kisaran harga saya juga ngomongin harga bekas ya, bukan harga baru ya, harga bekas. Ini harga bekasnya kisaran 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20. Jadi di antara itu ada yang jual 16, 17, 18 tergantung kondisi barangnya. Iya. Gitu. 25 ditambah 15. Udah 40 Mas. 40. 2 juta. Ini kalau dihitung semua kalkulator gua rusak nih. Saking banyak angka. Banyak kan angkanya. Ini kalo, juga sebenarnya bukan 15, belinya lebih sih. Kalau ngomongin karakter masing-masing gitar, kelamaan kan ya? Nanti kita bahas pasti di itu ya nanti di ya. Review soundnya kayak gimana gitu kan. Nah, ini ngomongin Gibson dulu ya, Gibson ya. Masa keemasan Gibson kan tahun 90 sama tahun 50 ya. Yang paling populer itu kan tahun 50. Jadi tahun 50 itu ya masa keemasan Gibson gitu. Nah, dibuatlah reissue. Ada tahu ada istilahnya reissue tahun 59 itu suka dinamainnya R9. Jadi Gibson R9. Itu berarti tahun reissue tahun 59. Tapi pembuatannya kadang ada yang tahun 2010, 2004 itu. Tapi reissue tahun 59 itu R9. Ada lagi R8. Nah, berarti tahun 58. Reissue 58. R7 berarti kan reissue tahun 57. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tahun segitu ya Kang, itu ada ini enggak limitednya enggak apa special edition? Ada. Yang limited itu ya seri-seri yang artis seri sih. Maksudnya gimana? Artis seri misalkan Gibson-nya Slash gitu kan. Itu kan dibuatnya enggak banyak gitu kan. Enggak banyak. Terus kayak Jimmy Page. Saya melihat ada tuh yang jual tuh. Cuman lumayan sih harganya. Harganya lumayan. Lumayan yang limited kayak gitu. Berapa dolar? Nyampe ratusan juta. Ratusan juta. Iya. Berarti kalau di dolarin kan Gibson juga ada custom shop-nya. Ada Gibson custom shop. Nah, semalam ada yang jual tuh di apa namanya? Marketplace ya. Saya coba nanya. Saya nanya beginiannya doang. Saya nanya nih. Tutup switch toggle-nya doang nih. Begininya nih. Itu copotan Gibson Custom Shop ya. Saya nanya. Berapa kok? Karena kan yang jualnya emang Chinese gitu ya. Berapa kok? 2 juta. Beginiannya doang 2 juta.
Bahan plastik, kalau ini kan yang standar, kalau itu kan yang custom shop. Jadi kayak lempengan kuningan gitu, warnanya warna kayak gold gitu. Dari hard case-nya aja udah beda ya, ini tweed, tweed hard case. Nah, kita buka satu, dua, tiga, deng. Nah, ini Fender anip, apa ya? Ulang tahunnya Fender yang ke-60 lah. Ini namanya serinya Fender Komemoratif 60 tahun anniversary. Kita taruh di bawah dulu. Ini tahun 2014 gitarnya. Kan Stratocaster itu tahun dari tahun 54 ya. 54 itu berarti kalau 60 tahun ya 2014. Ini apa namanya, gold hardware. Pick up-nya pick up Fender tahun 54-57. Terus apa lagi ya yang paling mencolok, ini nih si drivernya gold juga. Terus ini pakai perloid. Ini jarang-jarang nih Fender ngeluarin yang kayak gini. Nih, ini hanya ada necklace-nya juga Fender anniversary 60 warna gold juga. Itu pengambil 2014 produksinya ya. Produksinya 2014. Ini baru apa second? Saya beli bekas. Bekas semua. Bekas. Harganya? Bekas yang penting orang yang harga lelang apa gimana? Ya. Kisaran 20 jutaan lah bekasnya. Kemarin sih sempat ada yang jual tuh 18.900. Cuman kondisi barangnya mungkin enggak semulus ini ya. Ini mulus gitu. Tuh. Ada lagi sama tweed hard case juga. Kalau ini lumayan langka juga sih, cuman ada sih beberapa yang jual, saya lihat di marketplace ada yang jual. Nah, tadi kan Strato, ini tele ya, ini tele, ini tele American Vintage reissue 52. Reissue 52. Sama sih Fender juga masa keemasannya kan tahun 50-an juga dan tahun 90-an juga bagus-bagus sih. Okay. Ini tahun 2011. Produksinya 2011, cuma reissue 52. Tahun 2011 itu sama anniversary 60 tahun juga. Yang ke-60 juga, tapi yang Telecaster-nya. Yang kira-kira kalau 100 kan tahun 54 ya, kalau ini tahun 51 tuh. Lebih senior. Lebih senior ini udah dipakai manggung belum semuanya yang belum ada yang dipakai manggung. Ya nah, paling cuman seminggu sekali dilapin, dibersihin. Ya gitu-gitu doang sih, jarang dimainin saya mah, masih mulus-mulus lah. Bobotnya berat nggak? Coba. Lumayan. Lebih berat ini daripada Gibson yang SG. SG.
warna, oh yang tadi yang tele itu, eh yang CL, yang serato itu kan warnanya two-tone sunburst. Kalau ini kan blonde, blonde. Blonde. Blonde nih. Blonde. Blonde. Banyak dicari nih. Oh ini langka blonde. Ya lumayan langka. Lumayan langka. Tapi enggak langka-langka banget sih. Hmm. Ada beberapa yang jual, pedagang-pedagang gitar. Ada tapi beberapa. Paling cari juga gitu. Ya, maksudnya aman banget lah buat dari segi nilai kolektabilitasnya, buat maksudnya buat koleksi juga aman, buat di panggung juga aman, buat rekaman juga aman banget lah. Itu. Buat rekaman harga yang 7 juta juga aman. Apalagi ini. Kalau jatuh itu gimana? Ya harus dibeli. Saya makanya enggak nanya harga nih. Itu untuk harga berapa? Harga pasarannya sih saya lihat di marketplace itu ada yang paling murah, kemarin saya lihat ada yang jual 22,5. Harga pasarannya sih masih 24. Itu 22,5 itu 2 juta. Bukan 2 juta. Oh, 2 juta. Bos. Kalau harga segitu gua beli, bro. Mak sampai enggak jual lah. Harga segitu mah. 22,5. Ya, 22,5. Terus apa lagi? Lanjut kemana ya? Nah ini nih, ini ya udah pada tau lah dari bentuknya juga, ini Power Red Smith RS. Ini made in USA juga, made in USA. Ini tahun 2013. Serinya ini PRS Custom 24 S2. S2. Saya dapat gitar ini pas bulan puasa tahun kemarin. 2019. Enggak, 2020. Pas puasa, pas malam takbiran. saya COD ke Jakarta malam takbiran. Besoknya lebaran, saya beli. Berarti karena pandemi berarti ada jual lain. Banyakan gitar juga. Yang jualnya itu mau ganti suhur. Mau ganti gitar suhur. Jual-jual alat karena di Jakarta nggak boleh ngejob. Iya ya. Nah ini simpan lagi nih. Nah lanjut ke ini nih. Ini juga lumayan langka lah. Nah ini apa namanya, tipenya tipe Les Paul juga. Les Paul. Ini Les Paul custom LPC. Les Paul custom Black Beauty. Les Paul custom Black Beauty, cuman bukan dari Gibson ini, bukan. Karena saya belum kebeli mungkin. Belum kebeli. Semalam ada teman anak Rawang juga. Dia Sultan juga tuh, baru beli. Yang Gibsonnya yang lagi. Karena saya belum ada rezekinya buat beli yang Gibson, akhirnya saya beli yang Greco Jepang. Ini tahun 80-an lah, tahun 80-an. Karena si serial number-nya udah enggak ada, udah kehapus. Serial number-nya. Itu. Kalau tua ya? Ya, lumayan tua juga. Kalau versi Gibson-nya ini 35-an lah. 35. Bekasnya itu. 35 jutaan sampai 40 lah. Ini kalau ini beli? Ya ini mah namanya juga bekas.
Ya di atas berapa ya? 10. Enggak nyampe 10 juta. 10 juta kurang lah. 10 juta kurang. Soalnya ini saya posting juga kemarin. Lagi pengen beli yang lain, saya posting tuh di harga kali aja ada yang mau 9 juta gitu. Soalnya ada yang jual kayak gini juga tuh 12 juta. Saya di bawah 10 aja gitu. Barangkali ada yang minat. Ini mau dilepas. Senarnya sendiri nih. Senarnya pakai senar yang spesial apa atau yang apa medium atau yang jadi gini. Kategorinya saya bagi dua. Maksudnya untuk yang enggak pernah dipakai sama sekali, saya pakai senar yang menengah ke bawah lah, yang harga 100 ribu ke bawah lah. Gitu. Kalau misalkan yang kayak Fender, Gibson ya mau nggak mau harus pakai yang bagus. Harus pakai yang bagus walaupun jarang dipakai. Walaupun jarang dipakai. Ya pakai merek nggak di endorse sih nanti. Udah nggak usah disebutin. Iya. jadi kami produk orang dong kita. Berarti ada tadi yang di review itu ada 1, 2, 3 4 ya. 5. 6, 7. Ada lagi nih yang ada historinya yang buat saya tuh nggak akan apa ya, nggak akan lupa lah. Nih teman-teman juga wajib tahu kayaknya. Histori secara apa kan? Ini satu-satunya gitar yang dibeliin sama bapak saya. Yang lainnya ya alhamdulillah beli sendiri gitu. Gitar keramat berarti. Gitarnya mungkin waktu itu karena zaman-zaman masih apa ya, masih labil lah. Masih labil. Jadi belinya ya Ibanez. Belinya Ibanez. Ini Ibanez RG 350 DX. Ini made in Indonesia. Waktu itu 2004 apa 2005 ya, saya dibeliin bapak saya ini di toko Nada Bandung. Nada Bandung, beli baru nih gitar baru. Tuh. Ini gitar keramat berarti ya? Mm-hmm. Ini satu-satunya yang dibeliin sama almarhum ya, almarhum bapak saya. Bapak saya udah nggak ada, kenang-kenangannya ya ini gitar ini gitu. Ini nggak akan dijual dan nggak akan dipinjam-pinjamin lah. Betul. Nah dulu pernah nih gitar ini hilang. Pernah hilang nih gitar nih. Jadi ceritanya gini, saya punya teman lah di Kerawang juga. Dia pinjam gitarnya dong Kang buat rekaman katanya. Oh ya udah sok pakai aja katanya. Sebulan, dua bulan, bulan ketiga gitar mau saya ambil, mau dipakai gitu kan. Pas ke tempat dia lu Kang, sorry ya, maaf banget. Kenapa? Gitarnya dijual. Dijual, gila. Udah dipinjemin, dijual. Ya, dijual. Digantiin tuh sama dia. Saya gantiin aja ya. Digantiin sama Shaker. Shaker Diamond Series ya. Korea sih, lumayan lah gitu. Mungkin harganya berbanding lah. Harganya bisa berbanding, tapi kan masalahnya ini gitar dibeliin sama bokap gitu kan, secara histori kan beda. Nah, 2000 berapa itu ya, tadi saya dekat 2004 2005 2009 dipinjem tuh 2009 ya 2009. Nah tahun 2014 9 ke 14 udah 6 tahun kemudian ada yang mau jual. Orang Dengklok lah, katakanlah orang Dengklok gitu ya. Dia ngechat saya, Kang saya mau jual gitar, minat gak? Coba lihat, fotoin dulu. Dipotoin lah si gitar itu. Dikirimin ke saya,
pas. Dalam hati ini kayak gitar gua yang hilang nih. Akhirnya ya udah sok lah saya bayarin, kata saya gitu. Bawain ke tempat saya. Datang dia tuh. Ternyata bener. Ini banget. Balik lagi kan, masih rezekinya berarti. Iya, masih rezekinya. Saya bayarin tanpa saya nawar, karena saya nggak mau nawar karena ya ada nilai historinya itu. Iya. Akhirnya udah beres. Gitu. Ini juga udah jarang dipakai sih sekarang. Paling disimpan aja. Karena gitu. Emang kalau mau dibagusin juga harus banyak, udah ada yang retak ya kan? Bukan retak, ini si catnya ngelupas. Oh, ngelupas. Bukan retak kayunya. Emang kan ada kelebihan kekurangan, kalau seri-seri Ibanez tuh kebanyakan ininya pada ngelupas. Oh, karena si apa catnya. Lapisan duko ya. Ya itu dia. Kalau secara fisik sih masih oke lah. Okay, iya. Dijual juga masih laku. Cuman enggak lah, enggak dijual. Histori itu nggak bisa dibeli kan? Nggak bisa dibeli, benar nggak bisa dibeli. Mau sebego apapun. Mantap ya. Nah ini saya mau nanya secara pribadi nih. Iya. Ini kan Pak Kang koleksinya lumayan ya, koleksinya banyak ya. Kak Kang kerja apa sih? Kerjanya apa ya? Gak tahu saya juga. Ya mungkin fa'atallahu rizqu habin hayy sulayah tasid. Kalau teman-teman pengen mengkoleksi gitar, saya kasih tahu nih jalannya. Apa ya? Jalannya gimana ini? Mau kasih tahu? Kasih tahu jangan. Kasih tahu. Caranya gini, ya. Famaya takillah apa atau Allah rizquha bin hayy sulayah tasib, udah itu doang. Artinya cari aja sendiri. Pokoknya udah saya kasih cluenya, silahkan cari sendiri gitu ya, kan. Ya. Oh jangan. Enggak, maksudnya muja ke Allah. Oh, muja ke Allah, ya. Ya itu harus itu. Kita ya main musik boleh, tapi kita juga harus tetap beriman lah. Beriman. Ya intinya sih apa ya? Ya mungkin saya dikasih jalan dipermudah sama Allah gitu ya. Ketika ya alhamdulillah ketika saya pengen sesuatu, saya niatkan ya Allah pengen ini, aduh tiba-tiba 2 bulan kemudian saya punya, nggak tahu ya, alhamdulillah seperti itu mungkin salah satu perjalanan spiritual saya kali ya, kayak gitu. Tapi bukan hasil dari nipu orang atau apalah yang enggak kayak gitu. Di endorse kan ya sama ini nih, aduh. Oke, secara historik mau ada tambahan lagi nggak? Yang lainnya sih apa ya? Ya kayak Ibanez, Operation. Udahlah, nanti terlalu panjang. Mungkin teman-teman pengen tahu nih Gibson tuh kayak gimana sih sound Gibson yang ori tuh soundnya kayak gimana? Nantilah. Jajal satu-satu. Menjajalnya yang mahal-mahal itu kan? Iya. Jajalnya yang mahal-mahal. Bukan, kalau yang ini kan masih di bawah yang tadi dibuka dari hardcase. Jadi kita nyobanya nanti yang di hardcase ya kan? Yang di hardcase aja. Iya. Jadi mungkin misalnya ini balon soalnya udah nungguin mulu nih, pengen gatel. Pengen nyicip. Oke, untuk obrolan secara histori dengan Kakang atau kalau di FB
mungkin ya lebih lebih ke review soundnya ya. Maksudnya kalau misalkan ada yang salah dari saya mohon maaf kepada para suhu-suhu gitar di Indonesia ya, gitu aja. Oke, silahkan Bapak moderator.